إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Kita akan melanjutkan bab tentang larangan-larangan dari kitab Riyadhus Shalihin. Larangan berikutnya yaitu larangan buang air kecil di air yang tidak mengalir. Buang air kecil di air yang tidak mengalir. Jadi kalau ada kolam yang airnya tidak mengalir, maka kita dilarang buang air di situ. Sebaliknya, kalau ada kolam tapi airnya mengalir, maka tidak termasuk dalam larangan ini. Namun kalau kolamnya kecil, ya lebih baik jangan. Tapi kalau kolamnya besar dan airnya mengalir, maka tidak termasuk larangan dari hadis ini. Hadis ini melarang seseorang buang air kecil di air yang tidak mengalir. Dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir raqid. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil di air yang raqid, yang tidak mengalir, atau air yang dia maksudnya tidak mengalir. Hadis riwayat Imam Muslim. Larangan ini menambah larangan-larangan sebelumnya yang terkait dengan buang air kecil dan buang air besar. Sebelumnya kita menyimak Nabi SAW bersabda tentang larangan buang air. Di mana ya tempat yang kita dilarang buang air? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihi. Selain di air yang tidak mengalir, juga dilarang kita buang air di tempat yang biasa dilalui manusia, di jalan yang biasa dilalui manusia. Ya. Yang mana nanti orang kalau lewat bau apa namanya? Bau kencing, bau pesing. Bahkan Nabi mengatakan al-la'inain itu perbuatan yang bisa mendatangkan laknat dari orang. Alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim, atau di tempat-tempat mereka berteduh. Baik itu pohon, pohon rindang yang berbuah, yang biasa orang terkadang berteduh di situ, atau tempat-tempat yang lain. Itu tempat-tempat yang haram seseorang menjadikannya sebagai tempat buang air atau buang kotoran. Di sini Islam juga memperhatikan masalah kebersihan lingkungan. Itu ajaran Islam. Jangan sampai orang Islam sholatnya rajin tapi mohon maaf, kotor. Buang mungkin buang sesuatu, mungkin tidak buang air, tapi membuang umpamanya bangkai di tempat-tempat yang biasa dilalui orang, bukan di sampah umpamanya. Apalagi kalau perbuatannya itu bukan hanya mencemarkan lingkungan dalam konteks penciuman, tapi lebih dari itu dapat merusak lingkungan, bahkan menyebabkan bencana, itu manusia yang paling kecil. Buang air umpamanya di got, bukan buang air, buang sampah di got umpamanya, atau di kali, yang kemudian terjadi penumpukan yang akhirnya akan mengganggu siklus jalannya air.
Itu bahaya sekali Pak, kalau itu menimbulkan bencana. Dia dolim, dolimnya bukan satu dua orang, tapi seluruh masyarakat. Hatta dia sudah haji. Maka inilah ajaran Islam. Tidak hanya memperhatikan soal ibadah, tapi soal lingkungan. Kebersihan lingkungan, kelestarian lingkungan dijaga. Jangan sampai sikap kita, apa yang kita lakukan mengganggu, walaupun itu hanya sekedar mengganggu penciuman manusia. Jadi akhlak di antara akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Ya. Tentu insya Allah orang-orang yang sholat baik, insya Allah lah, tidak mungkin di antara kita ada buang-buang air di pinggiran. Tapi di luar sana masih banyak saudara-saudara kita. Ya. Masih banyak saudara-saudara kita. Belum lagi ditambah kalau mereka buang air kemudian tidak istinja, tidak cebok. Saksinya dosanya berlipat-lipat. Tidak cebok itu menyebabkan apa? Azab kubur. Salah satu dosa yang menyebabkan manusia disiksa di alam barzakh adalah tidak cek, tidak istinja, atau bahasa kita dan cek. Maka kesimpulan dari hadis-hadis yang kita baca ini, tidak hanya buang air kotoran-kotoran kita, tapi apapun yang bisa mencemari lingkungan, ya, membuat kotor, menyebarkan bau busuk, itu hendaknya tidak kita lakukan. Ya, dibuang di tempatnya. Kalau tempatnya sampah, kita ada sampah di sampah. Dan dibuang di sampah sendiri, bukan sampahnya orang. Kemudian bab selanjutnya. Makruhnya seorang bapak melebihkan sebagian anaknya atas yang lain dalam pemberian hadiah. Ini termasuk perbuatan yang dicela, perbuatan yang tercela. Itu seorang ayah tidak adil dalam memberi hadiah. Ya, tidak adil itu apa? Tidak memberi kepada semua anaknya. Dia beri sebagian, yang lain tidak dikasih. Itu tidak diperbolehkan. Orang tua yang punya anak lebih dari satu, sebagian besar itu pasti ada kecenderungan kepada salah satu dari anak-anaknya. Pasti ada kecenderungan. Dan itu wajar. Jadi kecenderungan batin itu wajar. Kita lebih sayang sama anak ini, itu wajar. Namun tidak boleh ditunjukkan dalam sikap dan tindakan. Jadi kalau di sini mahabbah itu bisa ini lebih kuat, ini kurang, itu wajar. Dan kita kadang-kadang tidak bisa kontrol itu, tiba-tiba muncul. Itu diperbolehkan, diizinkan, normal, wajar. Tapi tidak dibolehkan dalam tindakan yang nyata. Jangan dipertontonkan. Kita melebihkan yang ini, menanggalkan yang itu. Memuliakan yang ini, merendahkan yang itu. Itu di dalam Islam tidak diperbolehkan. Dan ini akan berdampak pada psikologis anak, berdampak pada sikap anak kepada orang tua. Yang dinomorduakan pasti kecewa. Bahkan bisa jadi dia kecewa dengan saudaranya. Jadi kalau di sini mahabbah kita lebih sayang sama yang itu boleh, wajar. Tapi jangan diperlihatkan. Maka kalau yang satu kita sambut dengan pelukan, yang lain kita sambut dengan pelukan. Itu menyamaratakan. Termasuk dalam soal memberi hadiah.
memberi hadiah itu harus adil. Satu diberi, yang lain diberi. Kecuali boleh pemberian hadiah itu tidak untuk semua, kalau orang tua memberikan tantangan buat putra-putrinya. Siapa yang berhasil dalam pendidikannya ranking 1, dia dapat hadiah, yang ranking 2 tidak dapat hadiah. Orang tua sudah umumkan di semua anak-anaknya. Maka ini tidak mengapa. Dan di sini insya Allah tidak akan terjadi apa? Terjadi hasad, iri, atau kemarahan dari anak. Kenapa? Karena anaknya sudah sadar semua. Ini memang ada tantangan. Tapi tidak ada angin, tidak ada apa-apa, tiba-tiba orang tua memberi hadiah kepada si fulan, meninggalkan kepada si anak. Alat dan dikasih. Tidak boleh dalam Islam. Tidak ada lagi, tidak ada apa-apa. Tapi kalau dalam konteks tadi, membuat tantangan, perlombaan, pokoknya Nabi ngasih hadiah, siapa yang bulan ini bisa menghatamkan Al-Quran. Abi ngasih hadiah, siapa yang sekolahnya, ngajinya berprestasi. Ternyata satu yang berprestasi, yang lain tidak berprestasi. Dikasih yang berprestasi, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini adalah tantangan untuk semua. Sudah disampaikan di awal. Jadi yang tidak boleh itu yang tidak ada apa-apa, saya katakan tidak ada angin, tidak ada apa, tidak ada ini, tiba-tiba yang satu dikasih, yang satu tidak dikasih. Itu dolim orang tuanya. Dolim. Harta anak ini lebih baik, yang dikasih lebih baik. Dolim. Kalau tidak ada apa-apa, tiba-tiba kasih yang ini dan itu. Dan itu cara mendidik yang keliru. Itu orang tua sedang menanamkan sikap tidak adil kepada anaknya. Anaknya bisa meniru orang tuanya nanti. Yang kedua, orang tua sedang menanamkan kebencian terhadap anaknya. Banyak dampak-dampak buruk dari sikap pilih kasih di dalam memperlakukan anak. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, anna abahu atta bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ayahnya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, inni nahaltu ibni hadha ghulaman kana li. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akull waladika nahaltahu mithla hadha? Faqala la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa arji'hu. Wa fi riwayah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afa'alta hadha biwaladika kullihim? Qala la. Qala ittaqullah wa'dilu fi awladikum. Faraja' abi faradda tilka sadaqah. Dari Nu'man bin Bashir, dia mengatakan ayahku, dia mengatakan ayahnya membawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kepada anakku ini budak kepunyaanku. Jadi dia punya budak dikasih kepada salah seorang anaknya. Nabi bertanya, apakah semua anakmu kamu berikan seperti kamu berikan pada anak ini? Apakah semua anakmu kamu berikan seperti kamu berikan anak ini? Dia menjawab tidak. Maka Nabi SAW bersabda, kalau begitu batalkan pemberian itu. Batalkan pemberian itu. Dan dalam satu riwayat Nabi bertanya, apakah kamu melakukan hal ini, yakni memberi hadiah ini kepada semua anakmu? Dia menjawab tidak. Maka Nabi SAW memberikan nasihat, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa'dilu, dan berbuat adillah
kepada anak-anakmu. Maka kata Nu'man bin Bashir, ayahnya pulang dan membatalkan pemberian itu. Di dalam satu riwayat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Bashir, kamu punya anak selain anak ini?" Ditanya ayah dan Nu'man ini yang bernama Bashir, "Kamu ngasih hadiah buat anak ini?" Ditanya oleh Nabi, "Kamu punya anak selain anak ini?" Bashir menjawab, "Na'am, iya ya Rasulullah, saya punya anak lain." Kemudian Nabi bertanya, "Apakah semuanya kamu beri hadiah seperti ini?" Dia menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu, jangan engkau minta persaksianku, karena sesungguhnya aku tidak bersaksi atas kezaliman." Yani Bashir ini meminta Nabi untuk jadi saksi bahwa dia memberi budak kepada salah seorang anaknya. Saksinya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Nabi mengetahui apa yang terjadi, ternyata Bashir ini punya anak banyak, dia hanya ngasih satu anak, Nabi pun tidak mau menjadi saksi. Apa kata Nabi? Itu perbuatan zalim dan saya tidak akan menjadi saksi atas kezaliman. Itu perbuatan zalim. Di sini juga pelajaran ikhwani fillah, jangan menjadi saksi atau menjadi pembela orang-orang berbuat zalim, sekalipun keluarga kita, sekalipun sahabat kita. Itu seorang muslim. Muslim itu punya karakter dia. Dia mengikuti al-haq, mengikuti keadilan, mengikuti kebenaran. Bukan menilai dari dia siapa, dia golongannya siapa, dia keluarga. Nah, ketika dia menjadi saksi, dia memberi keputusan, maka yang dia lihat mana yang benar, mana yang tidak. Persoalannya bukan keluarga, adik, kakak, saudara, jiran. Lah, persoalannya al-haq wal-haq. Kenapa? Karena semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengajarkan, saya tidak akan menjadi saksi atas perbuatan zalim. Dan dalam satu riwayat, maka jangan minta kesaksianku atas perkara zalim. Kemudian ikhwan fillah, di dalam riwayat yang lain, ini satu statement dari Nabi. Ini juga tentang ilmu mendidik. Ketika Nabi SAW berkata, ketika tahu bahwa Bashir ini tidak memberi hadiah kepada semua anaknya, kata Nabi apa? Ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa? Apakah kamu senang jika mereka sama dalam berbakti kepadamu? Senang gak kamu kalau semua anakmu berbakti kepadamu? Bashir menjawab, nah, bala, tentu ya Rasulullah. Qala fala idan. Kalau begitu jangan pilih kasih. Kalau begitu jangan pilih kasih. Kamu ingin semua anak berbakti. Kalau kamu ingin kasih, pasti ada kekecewaan di dalam diri anak-anak tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ini hadiah itu harus sama, diberikan semua. Kalau ada perbedaan dari aspek nilainya dan seterusnya, itu bisa dibicarakan, Pak. Bisa dibicarakan. Dan semua anak, ini kamu saya beri ini ya, kamu saya beri ini ya, kamu saya beri ini. Tapi semua dikasih. Kalaupun ada perbedaan nilainya, bentuknya, itu harus disampaikan. Sehingga tetap anak itu merasa tidak dinomorduakan. Dikasih hadiah, tapi yang ini barang ori, yang ini barang palsu, atau barang yang tidak ori, tetap kecewa dia. Maka harus orang tua itu cerdas dan bersikap adil. Dan hadiah ini, menurut sebagian ulama, tidak mengikuti pola pemberian waris. Apa pola pemberian waris itu? Laki dua, perempuan satu. Tidak mengikuti. Kalau hadiah, ini sebagian ulama berpendapat demikian. Karena dia bukan waris, maka perempuan sama dengan laki-laki. Ada ulama yang kemudian menyamakan dengan waris. Kalian laki diberi dua, perempuan diberi satu. Dan ada khilaf di kalangan para ulama.
tapi memang tidak ada ketentuan. Ya. Yang jelas orang tua harus bersikap adil. Adil itu berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, dan adil itu memberikan hak kepada yang berhak menerima. Ya, ini termasuk hadiah. Satu menerima hadiah, maka yang lainnya berhak untuk menerima hadiah dari orang tuanya. Walaupun ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ya, kita sembunyi-sembunyi, jangan. Ada orang tua yang sembunyi-sembunyi. Ustaz, anak pernah ngasih anak, tapi saya ngomong sama anak ibu, ojo ngomong sendiri. Jangan ngomong sama saudara-saudara. Tetap kalau kita melihat hadis ini, Nabi melarang. Persoalannya yang pertama, prinsipnya satu diberi yang lain diberi. Soal anak itu kecewa, itu kan hikmahnya apa? Itu kan hikmah. Jadi para ulama kemudian menggali, apa sih hikmah dari penyamarataan atau pemberian hadiah secara adil kepada semuanya, menyapa, oh, agar tidak terjadi kekecewaan, kebencian, hasad dan sebagainya. Itu hikmah. Tapi yang jelas dari hadis Nabi menjelaskan kalau satu diberi semuanya diberi. Maka sekalipun dengan sembunyi-sembunyi tetap jangan. Tetap jangan. Dan itu khawatirnya ikhwan fillah, terbuka, terbongkar. Kecewa betul anak ini. Kecewa betul. Oh, ternyata Abi kayak gini, aku dan gini. Dan itu terjadi, ikhwan fillah, terjadi. Bagaimana perasaan anak ketika dinomorduakan, itu betul-betul menimbulkan kebencian terhadap orang tuanya. Walaupun itu bukan alasan untuk benci. Karena anak itu tidak boleh bersikap buruk kepada kedua orang tuanya, apapun alasannya. Bagaimana orang tua bertindak, anak tidak boleh kemudian berbuat durhaka. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Oh, karena bapakku tidak adil, kemudian saya tidak mau berbakti, saya mau durhaka. Tidak. Itu lain lagi. Urusannya bapakku sama Allah nanti. Urusanmu berbakti sama orang tua. Urusanmu berbakti sama orang tua. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firman, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Kalau orang tua memaksamu untuk kafir, memaksamu untuk berbuat syirik, itu kejahatan nomor satu akhir. Maksa anaknya untuk murtad, untuk menyembah selain Allah, itu kejahatan yang luar biasa. Apa kata Allah? فَلَا تُطِعْهُمَا. Jangan kamu patuhi. Orang tua nyuruh keburukan, jangan dipatuhi. Tapi jangan mematuhi bukan berarti kurang ajar. Apa kata Allah? Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kamu pergauli orang tuamu dengan baik. Jadi berbeda, tidak mematuhi dengan sikap kurang, tidak patuhi dan diikuti. Sampaikan, ya abi, ya ummi, saya tidak bisa jalankan ini. Ini melanggar aturan Allah. Melanggar aturan Allah. Tidak bisa. Mohon maaf ya abadi, ya ummi. Bukan kemudian orang tuanya diolok-olok. Ada orang tua datang ke kita mengeluh, Ustaz, anakku kok sekarang ngaji tapi tambah kurang ajar sama saya. Dulu belum ngaji dan belum sholat berjamaah, akhlaknya sama saya luar biasa. Ngaji gagal kata. Dan ini banyak. Karena ketika dia mengaji, semangat beragamanya luar biasa, akhirnya melihat orang tuanya seperti fasik, seperti orang kafir, dihina orang tuanya. Karena ngajinya tidak belajar akhlak dulu, tidak diajari akhlak. Padahal seharusnya orang kalau semakin ngaji, semakin berilmu itu semakin tawadhu, duduk dia. Bukan semakin mengusulkan dadanya. Ada datang orang tua mengeluh. Sampai saya berharap, Ustaz, lebih baik anakku kayak dulu. Sholatnya ada di masjid tapi akhlak. Tak bilang jangan, ojo. Alhamdulillah sudah sholat di masjid. Alhamdulillah sudah ngaji. Nanti tinggal diperbaiki akhlak.
dipanggil anaknya, kita panggil anaknya. Loh Ustaz, orang tua saya ini lagi bilang, ya akhi, ente baca Quran, ente kan ngaji Quran. Orang tua kafir nyuruh anaknya murtad, apa kata Allah? Jadi orang tua mau orang tuanya itu dah sholat, mau orang tuanya apa, mau orang tuanya wallahualam banyak luar biasa, tidak ada alasan anak untuk bertindak tidak baik, tidak dipatuhi na'am, tapi tetap dihargai sebagai seorang orang tua. Apalagi orang tuanya muslim, orang tuanya sholli, orang tuanya baik. Jadi tidak ada alasan. Ini juga terjadi wallahualam. Anak kemudian marah karena dia gini dulu Ustaz, orang tua saya kasar. Urusan dia dengan Allah, buruknya dia, zalimnya dia, semuanya urusan ente sama Allah apa? Berbakti kepada dia, ente juga akan diminta tanggung jawab. Jadi tidak ada alasan. Kembali kepada hadis ini khawatifillah, maka sekalipun orang tua itu memberi yang satu tanpa sepengetahuan yang lain dan sudah disembunyikan, maka jangan dilakukan. Itu termasuk perbuatan penekasi yang dilarang di dalam hadis ini, dan juga itu bisa menimbulkan apa? Kekecewaan. Sekarang ini hampir tidak ada rahasia yang terbongkar. Biasanya rahasia-rahasia itu akhirnya ujung-ujungnya terbongkar. Kemudian bab selanjutnya tentang larangan seorang wanita berkabung atau yang kita kenal dengan ihdad, berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari. Tidak boleh berkabung lebih dari 3 hari kecuali atas kematian suaminya, maka dia diperintahkan untuk berkabung selama 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashur wa ashra. 4 bulan 10 hari. Dan disebut dengan ihdad. Ihdad masa berkabung. Apa masa berkabung itu? Maka seorang wanita tidak menghias dirinya dengan berbagai macam perhiasan. Dia menetap di rumah suaminya sampai selesai masa itu. Masa ihdatnya, masa berkabungnya. Jangan masa-masa berkabung kemudian keluyuran ke sana kemari, datang ke kondangan paisan seperti tidak ada apa-apa. Itu tidak menghormati hak suaminya. Sabar 4 bulan 10 hari itu cepat kok. Terkadang ada berlebih-lebihan, kadang-kadang saya ini sumpah, kalau ini sumpah, sumpah. Ya memang betul sumpah. Tapi jangan kemudian mencari-cari alasan untuk keluar dari aturan-aturan Islam. Maka yang paling penting itu tidak bermalam kecuali di rumah siapa? Suaminya. Kalau dia mau keluar, ada hajat keperluan, dia harus ke rumah sakit, harus kontrol, harus dia harus keluar, maka diperbolehkan. Apalagi ada seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, dia harus mencari nafkah. Itu kalau tetangganya, keluarganya tidak punya perasaan dan dia menolong, maka dia boleh, dia keluar dalam bahasa itu. Tapi selepas dia mencari nafkah, dia harus pulang. Karena seharusnya kalau ada seorang wanita suaminya meninggal dan anak-anak ini butuh nafkah, maka entah itu keluarganya, jironnya harus memperhatikan. Ada Islam, takafur, solidaritas itu ajaran Islam. Jangan sampai si perempuan ini kemudian dia harus keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah. Kenapa? Karena yang lain tidak ada yang peduli, tidak ada yang melihat, tidak ada yang apa namanya memperhatikan. Jadi ihdadnya wanita itu kalau dia mau berkabung selain suaminya hanya boleh sampai 3 hari. Mamanya, saudaranya, ya, ayahnya. Itu tidak boleh dia bergabung terus, ya, mengurung diri, berkaklah. Hanya boleh dibatasi 3, ya. Tapi kalau suaminya diperintahkan untuk melaksanakan ihdad 4 bulan 10 hari.
dari Zainab binti Abi Salamah, ini agak panjang, kita baca terjemahannya. Dari Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, masuk ke rumah Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ayahnya Ummu Habibah ini meninggal, yang bernama Abu Sufyan. Lalu ia meminta didatangkan minyak wangi yang ada warna kekuningannya atau lainnya. Maka ia menggosokkannya pada seorang gadis, kemudian ia mengusap kedua pipinya dan berkata, demi Allah, aku tidak membutuhkan wangi, tetapi aku mendengar Rasulullah SAW di atas mimbar, tidaklah halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk ihdad, melaksanakan masa berkabung, karena kematian seseorang lebih dari 3 malam, kecuali atas kematian suaminya, maka ia boleh ihdad selama 4 bulan 10 hari. Zainab berkata, kemudian aku masuk ke rumah Zainab binti Jahsy, ketika saudara lelakinya meninggal, maka ia minta didatangkan minyak wangi lalu mengusap darinya, kemudian berkata, demi Allah, sebenarnya tidak butuh wangi, tetapi kemudian Rasulullah beserta di atas mimbar, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian seorang lebih dari 3 hari, kecuali atas kematian suaminya, maka boleh selama 4 bulan 10 hari. Ini saya kira di sekitar kita sudah di apa namanya ya, sudah diamalkan. Tapi ikhwan fillah, banyak saudara-saudara kita di luar sana itu yang tidak mengamalkan amalan itu. Entah tidak tahu atau tidak mau tahu. Kalau mungkin kebiasaan daerah sini, Allah alam, insya Allah tidak ada biasanya mati suaminya, dia tahu. Para istri, wanita-wanita itu dia ada. Tapi di luar sana, banyak yang akan di masalah. Suaminya baru meninggal, seminggu dia sudah keluyuran ke Jakarta, ke Bandung. Na'udzubillah. Karena memang banyak saudara-saudara kita yang belum memahami agama ini secara komprehensif, secara menyeluruh. Ini tugas kita. Ihdad. Kemudian ikhwan fillah jazakallahu wa iyyakum, larangan yang lain dari kitab Riyadhus Shalihin yang disebutkan di sini, ini terkait dengan etika bisnis, etika jual beli. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, haram bagi orang kota menjualkan barang dagangan orang kampung. Nanti akan kita bahas. Atau kita sampaikan, maksud larangan ini bukan mutlak. Ada orang kampung datang, orang kota tak boleh jual, bukan. Tapi larangan di sini lebih bersifat preventif, artinya pencegahan agar orang-orang itu tidak memanfaatkan keluguan orang-orang desa ini. Terkadang orang desa bawa barang, dia tak tahu harga, lalu dia tahu ini bisa dimanfaatkan, dia beli dengan harga murah, tapi dia jual dengan harga yang tinggi di pasar. Berbeda kalau orang ini langsung yang menjual. Jadi larangannya karena bersifat apa? Larangannya bersifat mencegah, artinya mencegah terjadinya perilaku memanfaatkan keluguan, sehingga harga dinaikkan oleh orang-orang yang memanfaatkan keluguan orang desa. Namun kalau orang kota ini, orang setempat ini menjualkan tanpa memanfaatkan, dia sampaikan ini harga sekian, saya bantu jualkan, atau saya sebagai wakil antum untuk menjualkan dengan harganya sekian, tidak ada penipuan, yang jelas dia sampaikan transparansi, semuanya transparan, jujur, tidak ada masalah. Jadi ini lebih bersifat apa? Mencegah terjadinya perilaku orang memanfaatkan keluguan ya pedagang ini. Maka kata Nabi, nanti kita baca beberapa hadis
ini bahwa kalau seandainya tidak terjadi penipuan, gharar dan seterusnya, maka tidak ada masalah. Ya, warga setempat atau warga kota menjualkan barang-barang orang-orang desa. Ya, nanti bahasanya orang kota itu hadir. Ya, orang desa disebut bahwa. Kemudian kata beliau, menghadang para pengendara di tengah jalan sebelum sampai ke pasar, ini hampir sama. Jadi ada orang para dagang dihadang. Ya, tujuannya untuk main harga itu nanti. Dan menjual kepada orang yang sudah membeli dagangan saudaranya, ini juga termasuk dilarang. Orang sudah transaksi dengan orang lain, kita masuk, sudah batalkan aja itu. Anak-anak punya barang lebih saya. Itu manusia tidak beretika. Kalau hasil furus dia, hasil furus haram dia. Kalau orang sudah transaksi, sudah deal, sudah kelas. Jangan kita ikut-ikut campur. Baik kita sebagai penjual atau kita sebagai pembeli. Maka jangan menjual kepada orang yang sudah membeli dagangan saudara. Ya tadi contohnya tadi. Ini batalkan, ini beli berapa ini? Karena beli sekian, oh barangan yang beli office. Sudah dibalik karena ini manusia tamak, tak apa ya, ini beli dia kalau di office. Nah, haram lah. Kalau dia sudah, tapi kalau dia belum deal, belum beli, dia lagi cari-cari, kita masuk, tidak ada masalah. Kita tawarkan. Dia nawarkan sekian, anak nawarkan sekian, tapi tak apa. Kalau dia belum ada transaksi apa-apa. Ya, ya. Pokoknya belum ada ikatan. Maka, tapi kalau sudah selesai, dia sudah ini, sudah oke, jangan antum masuk. Dolim namanya. Kemudian, serta meminang gadis yang telah dipinang saudaranya. Maka tak boleh. Kita masuk meminang orang yang sudah dipinang. Dan sudah ada penerimaan. Atau kecuali diperbolehkan kalau diizinkan oleh peminang pertama. Dia minang, dia masuk minang, kemudian orang mentafal balik di minang. Silakan nanti dia memilih rumah. Maka dia sendiri. Tapi kalau sudah hari, sudah keluarganya menerima, maka tidak diperbolehkan. Atau tanda-tanda menerima. Ini semua dalam rangka apa? Menjaga ukhuwah. Islam itu agama ukhuwah. Agama persaudaraan. Segala sesuatu yang meretakkan hubungan, membuat orang benci, marah dan itu dipotong sama Islam. Walaupun ini kadang-kadang hal-hal seperti ini kita abaikan. Dikiranya Islam itu hanya sekedar sholat saja. Padahal muamalah, menjaga hati, menjaga sikap, menjaga perilaku itu betul-betul ditekankan. Jangan mendzalimi saudara antum. Jangan merusak hubungan dia. Ini kan tujuannya ke situ. Hadis-hadis dari kesimpulan tadi disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Di antara yang hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun li badin wa in kana akhahu li abihi wa ummihi." Muttafaqun alaihi. Anas berkata, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang kota menjualkan barang orang kampung. Ya, di sini ada penjelasan. Maksudnya orang kota ini orang setempat yang mengetahui seluk-beluk pasar. Itu maksud dari hadir. Al-badi artinya orang kampung, yaitu orang yang tidak mengerti seluk-beluk dan harga pasar. Dia ambil barangnya atau dia cegah orang ini masuk ke situ, yaitu tujuan dia manfaatkan. Wallahu a'lam, insyaallah kita lanjutkan lebih jelas, lebih dalam nanti pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.